Padang Kota Assemblyman Chow Kon Yeow has been named as the new Penang Chief Minister. This was announced by Pakatan Harapan Penang Chairman and Finance Minister Lim Guan Eng at a press conference held at Complex Tun Abdul Razak in Georgetown, Penang. Commenting on the appointment, Chow thanked Lim's leadership for trusting him to hold the position of Penang's fifth Chief Minister. Kewangan yang baru dalam Kerajaan Pakatan Harapan Malaysia. Keduanya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Saudara Lim Guan Eng kerana telah memberi kepimpinan selama 10 tahun dalam Kerajaan Negeri Pakatan Pulau Pinang yang telah mencatatkan pelbagai kejayaan dan kecemerlangan. Sepanjang 10 tahun, Saudara Lim Guan Eng menjadi Ketua Menteri Negeri Pulau Pinang. Ketiganya, saya ingin ucapkan juga terima kasih kepada rakyat dan pengundi Negeri Pulau Pinang kerana telah memberi mandat yang ketiga, mandat yang lebih kukuh, yang lebih kuat. Dan mandat yang ketiga ini kepada Pakatan Harapan untuk terus memerintah Negeri Pulau Pinang ini.